Okay, so hi children and welcome to another video. So pada video kali ini hanya ada saya punya katil. Saya nak unboxing benda ni. So benda ni merupakan buku berkenaan dengan farmasi yang sangat-sangat mahal, dan sebabkan buku ni dia mahal, dia kena unboxing dalam video sebagai tanda peringatan bahawa buku ni mahal dan tidak boleh dibazirkan sebagai seorang farmasi. So enough of this bullshit introduction. Let's us unwrap this parcel. Apa benda sebenarnya buku ni, kan? Kalau korang nak tahu, kan, apa benda. So, sebagai seorang farmasi, buku ni sangat penting. Bukan sangat penting lah. Buku ni one of the kitab yang kami gunakan masa kita orang clinical exam setiap kali. Memang akan disediakan buku ini, tapi yang buku yang disediakan dekat my faculty semuanya outdated. Semuanya bawah tahun 2007, 2010 punya publication, yang ini tahun 2019-2020. Oh my lord. Nampak tak? Nampak tak? Tebal nak mampus. Ni adalah kitab farmasi, okey? Okey, so nampak. Kamus dadah, kamus ubat-ubatan. Wow. Oh my god. Sedapnya bau. So ni adalah dia punya yang terdekat. Okey. Ini contoh macam ni, kan. Ni ubat darah tinggi. So jenama dia dekat US, dekat Canada. So ni dia punya ni bapak anti-hypertensive. So ni dos dia yang kita nak bagi. Ni kalau orang tu, ni kalau orang tua. Ni kalau kalau ada penyakit buah pinggang. Okey, ni ada kalau ada penyakit hati. Okey, macam tu lah. Side effect so semua tu ada. So dekat ini yang memang banyak nak mampus lah. So kalau kat belakang dia, kan. So kalau tengok kat belakang, dia ada macam pak ada pengiraan. Ya, ini korang, yang ini kita orang belajar. Memang macam K-I-M-M-A-K. This. Okay, so ini adalah steroid punya kekuatan. Tengok kekuatan steroid dia ada list dekat sini. So bolehlah nak showkan kepada patient ataupun customer dekat kedai farmasi. Ni ubat cair darah. Okay. Lagi apa lagi? Ni list apa? Korang tak tahu nak baca ke? Ni imun, vaksin. Apa lagi? Ni kalau penyakit kanak-kanak, pediatric kanak-kanak. So, ini apa? Ini jenis-jenis ubat yang tak boleh nak pecahkan lah, ya. Kena makan as it is. List dia sangat banyak. So, yeah, that's all. So, I hope buku ni berguna lah untuk saya, ya, untuk bekerja nanti. So, that's all. Ini saya nak share. I hope that you can get some benefit from this video. So, if you got like this kind of video, give me thumbs up and thanks for watching. Bye.